Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita berjumpa lagi di channel Hasan Pelupa. Oke teman-teman, jadi untuk di video aku kali ini, aku ingin mengajak kalian untuk melihat ke lokasi yang dijadikan sebagai tempat relokasi bagi para pedagang pasar besar di Kota Batu teman-teman, yaitu di kawasan Stadion Gelora Berantas Kota Batu. Nah, sekarang saya sudah berada di kawasan Embo Kembar yang merupakan lokasi dari tempat relokasi tersebut teman-teman. Namun untuk di video aku kali ini, aku ingin mengajak kalian untuk melihat ke tempat relokasi bagi para pedagang paginya teman-teman, atau PKL pagi ya, yang saat ini diperbolehkan untuk berjualan di dalam area Stadion Gelora Berantas teman-teman. Nah, untuk masuknya lewat sini teman-teman. Wah, sebenarnya sudah cukup ramai teman-teman. Nah, pada pedagang pasar pagi sendiri sebenarnya sudah mulai melakukan persiapan untuk berjualan sejak dini hari teman-teman. Umumnya sudah mulai jam 2 pagi ya, dan jam 4 dan jam 4 pagi biasanya sudah mulai ramai para pembelinya teman-teman. Oke, sekarang kita sudah mulai memasuki kawasan stadion teman-teman. Nah, pintu masuknya nanti ada di sebelah kiri ya. Oke. Oke, ini apakah boleh masuk ke dalam ataukah parkir luar? Oh, ternyata banyak yang ke dalam teman-teman. Oke. Oke, parkirnya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk teman-teman. Tadi bayar parkirnya langsung di depan ya, Rp2.000 untuk sepeda motor. Wah, ini suasana nih seperti ini teman-teman. Ini masih sekitar pukul 7 pagi ya. Biasanya nanti sekitar pukul 8 atau 9 sudah mulai sepi teman-teman, karena memang khusus untuk berjualan pagi hari. Wah, ini untuk cari tempat parkirnya sulit teman-teman. Wah, nggak ada tempatnya Pak ya parkir ya? Oke, oke. Ternyata parkirnya lewat sebelah kiri teman-teman. Nah, ini sekarang kita sudah berada di dalam area stadion teman-teman. Nah, karena dijadikan pasar, saat ini kondisinya seperti ini teman-teman. Ini shuttle bannya jadi seperti ini ya. Oke, sembari mencari gambar ya yang lebih jelas, kita nanti akan coba belanja lah teman-teman. Loh. Oke, sekarang kita sudah dapat tempat parkir teman-teman. Wah, kayaknya lebih enak parkir di luar tadi teman-teman. Sekarang kita jalan-jalan teman-teman, kita melihat suasana di dalam pasar pagi yang ada di dalam area Stadion Gelora Berantas teman-teman. Wih, jalannya becek banget teman-teman. Ya pagi. Fis, kita putar-putar dulu teman-teman. Nanti rencananya kita mau beli ayam aja ya, ini ya. Tapi kita jalan-jalan aja dulu. Kita lihat suasana yang ada di dalam stadionnya teman-teman. Nah, untuk para pedagang yang ada di dalam stadion ini diperkirakan jumlahnya mencapai 1.097 orang teman-teman. Nah, biasanya mereka berjualan di halaman parkir dari pasar besar Kota Batu. Nah, karena sekarang pasar besar Kota Batu sudah akan dimulai proses renovasinya, maka para pedagang yang ada di kawasan pasar sudah dipindahkan ke sini teman-teman. Nah, suasananya seperti ini ya, kalian bisa melihat sendiri. Oke.
Ya, ini memang rumput padian sudah praktis rusak lah karena setiap hari dilalui oleh orang-orang ya untuk berjualan maupun yang pembeli. Tapi memang rencananya nantinya setelah digunakan sebagai tempat relokasi, area Stadion Gelora Brantas ini akan direvitalisasi lagi teman-teman. Kemungkinan akan dibangun yang lebih bagus lagi ya dari kondisi yang saat ini. Oke, meskipun sudah sekitar pukul 7 pagi ya, suasana di pasar tetap ramai teman-teman. Nah, kalau mereka berjualan di dalam pasar besar Kota Batu ya, dulu sebelum direlokasi ke sini, biasanya mereka sudah mulai diminta untuk tutup atau meninggalkan lokasi berjualannya sekitar pukul 7:30 atau jam 8 pagi teman-teman. Nah, kalau di dalam area stadion ini mereka bisa lebih lama lah berjualan, bisa sampai pukul 9 atau 10 pagi teman-teman. Oke, ini jualannya macam-macam teman-teman. Oke lah, kita coba lihat yang sebelah sana ya. Ya, kalau menurut perkiraan sih nantinya para pedagang ini direlokasi di dalam area stadion ini sekitar setahunan teman-teman, karena dalam waktu setahun itu akan dimanfaatkan oleh pemerintah Kota Batu untuk membangun ulang ya atau merenovasi pasar besar Kota Batu atau pasar induknya ya. Oh iya, sebelumnya juga sudah dilakukan relokasi untuk para pedagang pasar buah teman-teman. Mereka dipindahkan ke pasar sayur ya untuk sementara, karena memang untuk tempat relokasi di kawasan stadion ini tidak mencukupi teman-teman, karena para pedagangnya jumlahnya cukup banyak ya. Jadinya untuk tempat relokasi dibagi menjadi 3 lokasi teman-teman. Untuk para pedagang di pasar induk, mereka nantinya akan dipindahkan ke halaman parkir stadion yang ada di bagian selatan dari stadion teman-teman. Sementara untuk para pedagang buah dipindahkan ke pasar sayur teman-teman, masih tetap di jalan Dewi Sartika ya. Sementara untuk para pedagang pagi atau PKL pagi yang biasanya berjualan di halaman parkir dari pasar besar dipindahkan ke dalam area stadion ini teman-teman. Nah, dan sepertinya ya sejauh yang saya lihat justru mereka lebih tertib berjualan di dalam stadion ini teman-teman, karena waktu di dalam area parkir pasar besar areanya tidak terlalu luas ya, lebih luas di sini, jadinya ya berimpit-impitan dan tidak tertata. Sementara di sini terlihat lebih tertata teman-teman dan rapi ya. Ya, cukup bagus lah untuk sebuah tempat relokasi ya. Oke, kita coba lihat ke bagian barat lagi teman-teman. Ini jualannya macam-macam teman-teman, mulai dari buah, sayur hingga kebutuhan dapur lainnya ya. Nah, untuk suasana area parkirnya seperti ini teman-teman, ini di area settlement ya, sekarang diubah jadi seperti ini. Ya, pintu masuknya bisa lewat barat dan juga bisa lewat pintu timur teman-teman. Oke. Oke, sekarang kita akan coba untuk mencari pedagang ayam teman-teman. Kayak seoleh-oleh buat istri biar masak di rumah ya. Soalnya daging ayam
khususnya ayam goreng kesukaan anakku, teman-teman. Sekarang kita coba belanja cari ayam ya. Oke. Mas, ayamnya pintunan gitu. Ayam. Nggih, wonten sing pejantan apa? Pejantan ya, Pak. Ya, Pak. Ini ayam Jawa nih. Lek tunggal ngeten pinten? Lek satu ekor ngeten. Satu ekor 35. Wah. Nggih, Pak. Tunggal, Pak. Sampeyan wis. Sing ndi? Sampeyan pilihno, Pak, sing apik sing ndi, Pak? Nah, ini ayamnya, teman-teman. Nah, biar dibelikan pedagangnya untuk ayam Jawa, iya. Ayam kampung. Oh. Pun, niki mawon, Pun. Dipotong apa? Nggih, kalian potong mawon, Pak. Wis, potong alit-alit ngoten, Pak. Damel si lepan ngoten. Oh, nggih. Eh, kalau murid ya. Masa dipayanya kalau murid seperti ini. Rabong alamane kok tambah kate kendap. Wah, itu untuk harga ayamnya Rp35.000, teman-teman, untuk satu ekornya ya. Itu ayam kampung. Biasanya kalau di rumah sih sukanya disilep dan nanti tinggal menggoreng saja, teman-teman. Oke, selesai belanja ayam kampung, teman-teman. Satu ekor Rp35.000. Sekarang kita lihat-lihat suasana lagi, teman-teman. Nah. Oh ya, seperti yang aku bilang tadi ya, untuk jumlah pedagang yang ada di tempat relokasi yang ada di dalam stadion ini diperkirakan mencapai 1.097 orang pedagang, teman-teman. Dan kemungkinan besar mereka di sini akan direlokasi selama kurang lebih 1 tahun, mungkin bisa lebih ya, tapi estimasinya adalah 1 tahun, teman-teman. Nah, sekarang kalian bisa tahu sendiri seperti apa suasana dan kondisi dari pasar pagi yang ada di wilayah Kota Batu, teman-teman. Nah, ini stadion yang jadi pasar. Yes, karena memang untuk melakukan relokasi tidak bisa sembarangan, teman-teman. Jadi pemerintah harus menyediakan lahan yang menjadi miliknya sendiri atau lahan milik Pemkot Batu sendiri ya. Dan lokasi yang paling strategis adalah di tempat ini memang, teman-teman, karena lokasinya berada di kawasan perkotaan ya, nggak jauh lah dari daerah pusat kota maupun dari keramaian, sehingga mudah dijangkau oleh para pembeli. Kalau lahan kosong sih banyak, teman-teman, tapi kan ya kalau tempatnya jauh pedagang juga nggak mau. Jadi pilihan terbaiknya akhirnya ya di dalam stadion ini, teman-teman. Oke, sekarang kita pulang guys, teman-teman. Kayaknya sudah cukup panjang ya videonya terkait untuk tempat atau lokasi pasar ini. Kita berjumpa lagi ya di video aku selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga kalian tetap sehat selalu. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.